Amin Rais punya daftar kejahatan Jokowi. Tim Amin Rais mengungkapkan, Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran hukum dan kejahatan. Banyaknya pelanggaran hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi disebut membuatnya sangat layak untuk dimakzulkan. Ia juga mengklaim memiliki daftar kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Namun pemakzulan ini tak kunjung dilakukan oleh DPR lantaran diduga ada pihak-pihak yang tersandera jika proses pemakzulan tidak bisa dilakukan oleh DPR RI, maka menurutnya rakyat yang akan bertindak. Ia menegaskan, Amin Rais dan Rizal Ramli sudah merencanakan gerakan rakyat. Kemudian ia mengimbau gerakan rakyat ini jangan dinilai tidak konstitusional. Pihaknya kemudian berharap, semua tokoh-tokoh oposisi bisa segera bersuara. Diketahui Amin Rais menggelar pertemuan dengan Rizal Ramli pada Minggu, 13 Agustus 2023, di Bangka, Jakarta Selatan.